sekitaran lokasi ada anak-anak di bawah umur yang bermain di bantaran sungai, tetapi pihak kampung sudah mengingatkan yang namanya anak-anak ya pasti masih terus bisa mereka mencoba untuk berenang untuk mengekspresi kegiatan mereka yang mana terjadi musibah satu orang di Kota Amsa hanyut dan sampai sekarang masih dalam tahap pencarian.